pas pasar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, selamat pagi. Kian tuh pagi hari ini hari Kamis. Hari Kamis tanggal 9 Mei. Tanggal merah ya. Kita ada trip. Ini nanti Pak Sentot nih. Jare nunggu nang Alfamart ora ono. Mana wisane? WA masuk jangan lupa. Kalau nek ngising ada WA masuk jangan lupa langsung dibales ya. Iki nang ndilek-ndilek mau iki bocah iki. Ya alhamdulillah untuk pagi hari ini tripnya kita mau ke Sarangan. Nah untuk rombongannya yang kita jemput ini masih keluarga besar dari Bapak Kepala Desa Kelurahan atau Desa Tirtorahayu. Ditemani oleh Bapak Senrot atau Pak Ganjar Pranowo Kawi. Menuju ke rumah ya. Sudah yang kedua kalinya order untuk pakai bis medium. Alhamdulillah masih dipercayakan dengan armada ini ya, bersama Rafa Transport. Yang pertama ke Semarang. Aman nih Pak, wis tak cek. Kayaknya mau aman. Aman toh? Nek 01 perpet-perpet deh. Yang penting gue lagi kayak. Anu desa apa ya? Ya alhamdulillah sampai. Nah untuk hari ini jemputnya di ini ya rumah utama. Ya alhamdulillah masih nunggu jam 6. Woi Mas. Ya persiapan ya. Bertemakan piknik asik Pos-pos Warno Family ya. Pak Pos-pos Warno atau Pak Warno itu dulu guru SD saya. Dia guru agama saya waktu SD. Ya, tapi sudah lama meninggal dunia. Ini keluarga besarnya ya. Kalau berwisata itu selalu dengan saya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Foto atau video dulu nih? Foto nih. Hah? Ini persiapannya ya. Berfoto dulu sebelum berangkat. 1, 2, 3. Ya. Ya. Kira-kira ya. Oke, sudah lengkap ya. Kita berangkat. Apa ya? Ribun? Hah? AC. Ya, kita berhenti sejenak ya di SPBU. SPBU ya ada di Klaten. Ini Pak Sidik. Nah, ini juga jadwalnya saya juga, tapi karena saya tidak bisa berangkat. Bareng ya. Nah, ini ke Solo, ke ini ya. Ke masjid
Sheikh Zayed, sementara saya ke Sarangan. Ngapunten nggih, Bu. Cemoro Kandang kan kene iki nek mendaki kae. Aku pisan nang mbah liwat kene iki. Pindu. Iya, mendaki ten lawu puncak lawu ya. Pindu kan apa? Kene iki. Iki. Ya. Jawa Timur isen. Ya, alhamdulillah sampai di kawasan parkir wisata Telaga Sarangan. Sekarang jam 1 ya. Tadi untuk lawu pak kita lewatin karena hujan. Hujannya cukup deras ya. Perjalanan lancar. Pak Agung ada WA masuk. Tasin enggak? Oh, nggih. Ya nanti baru dari sini mampir ke Lawu Park ya. Awas Bu, awas. Bis, bis. Ya biasa kita nunggu di warung. Kita ngopi. Ditemani oleh Mas Senrat ya. Ngopi dulu. Ngerong, wah ana ngerong bareng ya. Ngerong. Nek nganggo elek yo rono aku. Mati ya nek nanti. Heeh. Terima kasih. Deder e. Ede e loro kuwi lho, ngono kuwi. Heeh, ede. Ajo mu ane nek.
tanjakan ya cukup lumayan tinggi. Lagi satu, wah ini masih mogok nong gini luweh lebo nih. Ya alhamdulillah sampai di Lawu Green Forest. Tadi habis dari Sarangan geser ke sini ya. Menjelang sore hari atau karena mendung ya. Sekarang jam 2:30. Ya terasa ya waktunya cepat. Pemandangannya ya Allah, habis tenang ya Allah. Biasanya rata perlu dua gunung aku. Dengan risau ini ramen. Ya alhamdulillah mampir di pusat oleh-oleh seperti biasanya yang di sini ya. Paling mudah dijangkau. Berada di kiri jalan. Habis ini masih cari makan malam, rencana cari soto seger nanti ya. Kalau dapat. Ya alhamdulillah finish sampai juga kembali di tempat semula. Sekarang jam 10:45 atau jam 11:15 ya. Perjalanan cukup lumayan. Tadi dari Sarangan jam 4:30 terus mampir dua tempat ya. Untuk sholat dan makan malam. Oke, mungkin ini saja ya trip hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Untuk besok pagi libur dulu sehari, dilanjut dari Sabtu dan Minggu.